Wis. Wis. Ayo cepat. Mari wis. Wow. Kedapan. Nomor berapa? Hah? Ada nomor. Hah? Keluar dari Oh, sama sore ding dengan siapa ding? Posisi sebagai apa? Ahmad Ripani, posisi sebagai bek kanan. Oke, asal dari? Istanbul. Oke. Harapan kedepannya di seleksi ini? Semoga timnya lebih sukses dan bisa memperkuat tim di sini. Oke, siap. Selamat sore Get. Ini ada dalam kegiatan apa hari ini? Hari ini kegiatan apa persiapan mencari pemain, seleksi pemain untuk Persema Martapura. Oke. Mudah-mudahan dengan adanya seleksi ini kami bisa menemukan pemain-pemain yang kami inginkan. Tapi saat ini harapan kami ya kurang lah, karena harapan kami ingin banyak, tahu sedikit, cuma sekitar 50 orang yang hadir kan. Oke. Seandainya sampai, biasanya paling kadang-kadang kayak 100-an lah. Oh. Kalau ada sampai 100 kan lumayan, dia bisa melihat tapi ini kan sekitar 50 lah, kalau absennya 50-an. Sampai 200, sampai 100. Untuk kriteria penilaian seperti apa? Ya, mungkin yang pertama postur tubuhnya dulu. Kalau bisa kita bisa matuh sekiranya. Kalau memang tubuhnya bagus, ideal, ya itulah. Itu yang kami inginkan. Seperti yang ditanyakan ada yang besar-besar, tinggi besar itu kan. Oke. Lumayan lah. Seleksi ini akan berlangsung sampai berapa kali? Sampai kapan? Karena rencana kami 4 kali. 4 kali? 4 kali. 4, jadi setiap hari minggu aja nih. Oke. Mudah-mudahan minggu depan ada lagi yang turun. Ya kalau minggu ketiga kita mungkin lagi nerima kan. 2 kali. Minggu depan kalau ada masih memang ada lagi yang datang ke seleksi ya kami terima. Oke. Tapi kalau minggu ketiga ada lagi. Yes. Siap. Cukup ini aja kita. Biar aja. Berarti nanti total 22 pemain ya? Yang rencana kami memang memakai 22 pemain, tapi kalau daftarnya kan harusnya 30 atau 35 kan. Tapi kami ingin pemain itu 22 lah, cukup lah. Oke. Okay.